saya berada di Kecamatan Karangpilang, Surabaya, tepatnya dari Desa Warugunung, untuk langsung meninjau lokasi daripada objek yang dimaksud oleh warga terkait dengan laporan yang kami terima tim Laporin Aja SBO TV. Bahwasannya di lokasi ini adalah salah satu objek yang saat ini masih tengah berpekarah, yakni sengketa tanah antara warga dan juga Pemkot Surabaya, tepatnya di Tanah Persil 70 yang ada di kawasan Desa Warugunung, Kecamatan Karangpilang, Surabaya. Oh ya, begini. Pada waktu itu saya kan sebagai RW, dibilangin oleh para tokoh-tokoh sesepuh saya, bahwa di dalam pabrik ini ada sebidang tanah yang dulu dipakai untuk mandinya kerbau. Nah, mandinya kerbau itu kan dulu itu untuk kerbaunya warga banyak itu. Katanya itu urunan gitu loh. Ya, urunan dari warga supaya ada tempat untuk mandi warga. Pemirsa sekaligus juga pihak BBN atau juga Pemkot Surabaya bisa dengan jelas terkait dengan bubuhan tanda tangan yang ada di kertas, yang dimana ini tertera ada keterangan tanggalnya adalah 22 Maret 2006 Surabaya. Pihak pertama ada atas nama Pak Vincent, dan Pak Vincent ini memberikan Persil 12 kepada warga sebagai bentuk ganti dari tanah Persil 70 yang memang saat itu diinginkan oleh Pak Vincent sebagai tempat pabrik. Itu kan jadi tanah itu kan memang sudah sertifikat. Ya, jadi intinya warga lebih mudahnya sudah dikasih pengganti saja. Ya, akhirnya penggantinya yang di wilayah itu tadi Persil 12. Untuk informasi yang kami terima, tim Laporin Aja SBO TV, sengketa tanah ini urusannya dengan Pemkot. Apakah di tahun 2006 memang ada pihak perwakilan dari Pemkot yang juga turut menyepakati selain dari pihak warga dan Pak Vincent? Saya ini perlu pernyataan dari Bapak tentunya untuk juga turut disaksikan dengan pihak yang kita maksud bersama. Tidak ada pada waktu itu, tidak ada Pemkot. Tidak ada Pemkot? Tidak ada, hanya warga. Oke, ini dari LPMK, dari Pak Mutarom, Ketua RW 3 saat itu? Tidak ada. Jadi semua warga murni. Semua warga murni, karena memang mengetahui kepemilikannya sebelumnya pun juga dari warga begitu ya. Terima kasih pemirsa SBO TV. Jadi saya hadir di sini selaku kuasa daripada warga, juga kuasa daripada Pak Vincent, karena kami awalnya menangani secara restoratif justice. Jadi terhadap klaim yang dilakukan oleh Pemkot sangat tidak berdasar, karena sampai detik ini Pemkot tidak memiliki alas hak, selembar pun tidak punya. Bahkan yang diklaim sebagai tanah masyarakat itu, apa, tanah masyarakat yang diberikan hadiah dari Pak Vincent, diklaim oleh Pemkot itu sudah bersertifikat, jadi bukan tanah negara tapi tanah hak. Terima kasih. Tadi mungkin rekan saya juga sudah menjelaskan terkait kronologi. Jadi awalnya memang ini kan sudah cukup lama ya, cuman kami sudah melakukan upaya pada waktu tahun 2018, pihak Pemkot juga sudah mengklarifikasi kepada kami, tapi tidak ada hasil. Selanjutnya dari Pemkot mengkuasakan kepada jaksa pada waktu itu, dan kami juga sudah konfrontir semuanya, tetapi juga tidak ada jalan keluar karena mereka tidak bisa memperlihatkan ya dokumen tabel, sehingga kami melakukan upaya di PTUN ya untuk objek sengketa yang kita persoalkan. Akan tetapi harus diingat itu hanya putusan NO ya, tidak ada yang dimenangkan, sehingga kami akan berupaya lagi untuk melakukan suatu gugatan baru ya. Tetapi sebelum, karena kami belum mendapatkan surat banding dari Kanwil, tentunya ada upaya yang kami lakukan. Kita sudah melapor juga pengaduan kepada Ombudsman ya terkait hal ini, dan ini sudah mendapatkan klarifikasi baik dari BPN Kota 1 Surabaya dan pihak Pemkot ya. Jadi sehingga kami tetap berupaya, karena memang ini hak klien, daripada hak klien kami, dengan dibuktikan dengan adanya sertifikat ya yang tadi sudah disebutkan rekan saya. Saya pikir itu nomor 3879, sehingga klien kami tidak bisa mengambil dari kerugian. Kenapa? Karena pihak BPN menganggap bahwa ada klaim dari Pemkot mengatakan ada tiga hal, yaitu bahwa supaya tidak salah penerimaan ganti kerugian, dan yang kedua supaya karena dianggap tanah tersebut adalah tanah kas desa, dan secara memitigasi kepada jaksa Datun. Nah tentu klaim kami telah mempunyai sertifikat. Kenapa saya bilang begitu? Yang dianggap tanah kas desa adalah yang sudah bersertifikat. Tentunya ini adalah produk dari PPN. Dia yang menerbitkan terhadap Persil yang dianggap tanah kas desa, dan ini sudah bersertifikat ya, atas nama klien kami yaitu Vincent Jensen. Terus yang kedua, terhadap adanya supaya tidak salah penerimaan,
sudah jelas di dalam penetapan itu klaim kami atas nama Vincent Jensen. Jadi dasar-dasar klaim Pemkot itu tidak punya landasan. Karena apa? Sampai saat ini pihak Pemkot tidak pernah menunjukkan dokumen table terhadap apa yang dikatakan tanah kas desa. Jadi tentunya kami melakukan upaya pada waktu itu karena normitinya sih tidak bisa terselesaikan yang dilakukan oleh jaksa. Akhirnya kami melakukan gugatan di PTUN terhadap objek sengketa nomor surat 3879. Namun setelah itu putusannya NO. Jadi tidak ada yang dimenangkan dalam hal ini. Ada salah administrasi yang tentu harus kita patuhi. Makanya saya tidak banding. Otomatis kami melakukan upaya lanjutan terhadap proses yang selama ini mengganjal terhadap adanya pihak Pemkot yang mengklaim bahwa ada tanah kas desa. Ini yang sudah kami lakukan. Kami melakukan surat ke Ombudsman, pengaduan terhadap langkah-langkah kami kesewenang-wenangan atas pelayan publik atau pejabat publik yang telah menerbitkan tetapi dia mengingkari. Dia sudah dilakukan. Jadi akhirnya Pemkot pun sudah mengirim menjawab surat tersebut, suratnya ke Ombudsman dan BPN, mengatakan ingin kembali dari awal. Nah, tentunya mohon kiranya dalam hal ini BPN setelah menerbitkan sertifikat tentunya tidak boleh gampang juga istilahnya menerima pengaduan atau komplain dari pihak Pemkot yang tidak punya landasan. Nah, jadi sekarang proses tanah itu diserahkan kepada warga. Nah, ini warga. Kita sudah melakukan upaya untuk kepada warga. Ini antara Pinsen dengan warga. Pinsen dalam hal ini kami wakili, sedangkan warga juga kuasanya kepada kami. Dan kami sudah menghadap kepada aparatur negara. Ya, sudah, Musbika sudah memberikan, sudah menengah. Ya. Tetapi Pemkot lagi-lagi tanpa dasar tetap dia sudah sangat sayangkan bahwa masyarakat punya hak diganjal oleh Pemkot. Saya rasa itu yang paling penting. Ya. Darah ya, di sini jelas tidak ada. Cuman ada keanehan pada waktu diproses kita litigasi di PTUN, pihak Pemkot ini ada aslinya, kami mempunyai asli ya, ada tanah warga, jadi tidak ada hubungan apapun dengan pihak desa ya, kelurahan khususnya di luar itu. Putusan itu tidak pernah adanya asli daripada surat ini ya. Ini membuat kami satu kejanggalan ya, atau memang ada indikasi kita melihat ada pelanggaran hukum yang dilakukan dari pihak Pemkot terhadap adanya kesepakatan klien kami dengan warga. Menggunakan dokumen palsu. Ya. Jadi itu ini mungkin diterangkan bahwa Pemkot mengganjal dengan menggunakan dokumen palsu. Ya. Tapi kalau ini kan ada ya untuk ada. Dokumen aslinya. Aslinya ada. Kita ada aslinya. Yang palsu, yang palsu. Pemkot menggunakan dokumen palsu. Nah ini, ya, semua sama, cuma hanya palsu. Ada tanah desa ya. Pegang.